selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin stok sambal geprek ala Bensu. 50 gram cabe merah keriting, 100 gram cabe merah besar, 150 gram cabe rawit merah, 150 gram bawang putih. Untuk tingkat kepedasannya sesuaiin dengan selera. Kalau mau pedes banget itu berarti cabe rawit semua. Nah, ini saya tingkat kepedesannya sedang-sedang saja. Bawang putihnya dihaluskan, cabenya digoreng setengah mateng supaya tidak meletus waktu digoreng. Ini dipotong-potong. Digoreng setengah mateng. Ini saya pakai penggorengan baru saya dari stand cookware, terbuat dari granit. Apik yo. Setelah setengah matang diangkat, bawang putihnya dicincang atau di chopper, jangan terlalu halus. Tidak ada penambahan air ya. Halusnya sampai seperti ini aja, kemudian digabung cabenya ke dalam bawang putih. Sekarang dicoper lagi, tapi jangan halus banget ya. Sudah selesai, sekarang mau ditumis biar sambalnya tahan lama. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Minyaknya kurang lebih 150 ml.
1 sendok makan kaldu bubuk, 3/4 sendok makan garam, 1/2 sendok makan gula pasir. Tapi nanti sesuaikan ya dengan selera masing-masing. Minyaknya kurang sedikit, mau saya tambah biar mateng. Teman-teman, ini adalah jenis sambal geprek yang matang, bukan sambal geprek yang sambal korek mentah itu, bukan ya, karena ini mau diawetkan. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai, kompornya sudah saya matikan. Jangan lupa tes rasa. Ini enak banget, ternyata pedes banget. Minyak sebagian sudah saya ambil. Tapi minyak itu adalah membantu untuk si sambalnya lebih awet. Jadi pengawetnya adalah minyak goreng. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Ini mantul, markentul. Teman-teman, kalau pengen banget ayam geprek bensu, ala-ala bensu, tapi belinya jauh, silahkan buat sendiri. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.